Basuki Cahaya Purnama, atau biasa dikenal Ahok, mundur dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina. Surat pengunduran diri Ahok telah dikirim dan diserahkan ke Pertamina. Lewat un unggahan Instagram pribadinya, Ahok menyebut telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok ingin berkampanye setelah mundur dari jabatan komisaris utama Pertamina. Ahok akan mengampanyekan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam Instagramnya, Ahok menuliskan, "Unggahan ini merupakan bukti tanda terima surat pengunduran diri saya sebagai komisaris utama PT Pertamina yang saya serahkan." 2 Februari 2024. Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Dikonfirmasi secara terpisah, Ahok juga menegaskan arah politiknya di Pilpres 2024 Ahok menyebut akan ikut mengampanyekan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Oleh karena itu, Ahok meminta agar berita-berita salah terkait arah dukungannya di Pilpres 2024 untuk dihentikan. Kepada Kompas TV, Ahok berkata, "Intinya, agar para Ahokers tidak bingung arah politik saya kemana. Dengan ikut kampanye dukung Pak Ganjar, semua isu hoax bahwa saya dukung pasangan lain langsung stop." Sementara itu, pihak Pertamina membenarkan jika Ahok telah mengundurkan diri. Surat pengunduran diri Ahok pun telah dikirimkan ke Kementerian BUMN untuk segera diproses. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Bapak Basuki Cahaya Purnama telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero Per hari ini, 2 Februari 2024, suratnya sudah ditujukan kepada Kementerian BUMN. Jadi, pengangkatan dan atau pemberhentian dewan komisaris itu merupakan kewenangan dari pemegang saham. Dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Jadi, setelah ini proses pengunduran diri beliau akan diproses di Kementerian BUMN untuk uh, tahap selanjutnya.